Nah, itu caranya untuk apa, Gus? Kadang kan ada dua kemungkinan. Itu bisikan nur dan bisikan nar. Iya, bisikan nur. Tahu apa caranya itu beda? No, itu caranya memfilter itu loh. Iya. Cuma cahaya yang bisa memancarkan. Namanya cahaya nur. Ya, lebih pada kita bisa bermanfaat antar sesama, bisa menerangi alam semesta, bisa menerangi kegelapan, bisa menerangi antar sesama untuk suatu kebenaran, itu lebih pada nur. Ya, kalau nar itu justru malah membakar diri kita sendiri dan justru malah membakar orang lain. Dikiranya nur ternyata nar. Gitu loh. Selanjutnya Gus, apa benar mengamalkan thariqot tanpa ijazah bisa gila? Itu benar apa enggak? Tanpa ijazah, jadi ya pemengkar thariqot itu harus melalui mursyid ya. Semuanya itu harus melalui mursyid. Thariqot atau non thariqot juga harus melalui mursyid. Mursyid dalam konteks adalah orang yang seorang guru yang bisa menunjukkan kepada jalan kebenaran dan wusul kepada Allah. Itu adalah mursyid. Jadi ada nasikhul ilmi, orang yang benar-benar alim dalam ilmu, ada siasah fikriyah, dia pandai metode berdakwahnya, dia pernah merasakan daukul hakikoh, pernah ngicipi hakikot rububiyah, hakikat tentang ketuhanan itu sendiri, itu baru-baru dikatakan mursyid. Nah, dulu ada mursyid kamil mukamil. Lah, disitulah ini malah cerita sedikit tentang saya. Iya. Bab thariqot, kenapa saya tidak belum ya ini. Belum bai'at pada mursyid thariqot yang sifatnya itu nama-nama yang tertera dalam thariqot yang pada umumnya. Itu. Sebabnya ya untuk menemukan mursyid yang kamil mukamil, sempurna yang menyempurnakan, itu saya pribadi itu masih belum ser. Saya pribadi loh, mohon maaf, ini buat bukan Gus? Buat tuntunan ya ini, ini cukup saya. Iya, Gus. Kenapa? Karena mengingat kata seorang pendiri mursyid yang termasyhur mengatakan demikian. Saya mursyid awal dan mursyid yang terakhir. Tuh. Iya. Nah, ketika itu beliau juga dibaiat oleh beliau baginda Nabi. Padahal gurunya juga seorang mursyid. Tapi yang baiat justru malah baginda Nabi. Iya. Selain itu malah saya hanya meyakini sholawat itu. Iya. Untuk kepribadian saya pribadi, bukan untuk orang lain. Kayak wong liya ya, kayaknya wong mlebu thariqot. Iya, Gus. Padahal dianjurkan itu. Saya dari berbagai referensi menganjurkan. Juga enggak sedikit orang bermursyid pada dirinya sendiri. Iya, banyak. Wis wah kayak pol ya. Wis mursyid awake dhewe. Iya, bebas pilihan. Nah, itu jenenge semesta ya, seperti itu. Alam semesta. Alam semesta. Jadi kita bisa beragam, kita tidak usah menjustis sana sini, bahwasanya kita terus introspeksi, selalu merevisi apa yang kurang dari amalia kita, dan kita bisa bermanfaat untuk antar sesama. Itu yang terpenting. Selanjutnya Gus, menurut Gus Yazid sendiri, mana syahadat Allah, syahadat Ahmad dan syahadat Adam itu gimana, Gus? pertanyaan subscriber ini gimana ini? Syahadat itu ada 7, kan? Cuman diglobalkan menjadi syahadat 2, ada syahadat Allah, ada syahadat Rasul. Syahadat Allah itu yang awal, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat Rasul adalah
asyhadu anna Muhammadan Muhammadar Rasulullah. Kalau saya pribadi lebih pada apa ya, lebih pada umat, umat beliau baginda Nabi, dan baginda Nabi sendiri juga makhluk daripada Allah. Iya. Kanjeng Nabi sendiri mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lah saat Nabi Adam, bersaksi, iya, itu kan awal mula gini. Awal mula itu dari sholawat ya. Di saat Nabi Adam mau mempersunting Siti Hawa. Siti Hawa itu kan maharnya apa? Tanya kepada Allah, maharnya apa? Dibisikin sama Malaikat Jibril, pakai sholawat Jibril. Tapi sebelumnya lantunkan dulu syahadat. Ya. Iya. Semuanya bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Muhammad juga hamba Allah. Iya, iya. Ya itu sahabat. Namanya syahadat rasul itu ya rasul semuanya. La nufarriqu baina ahadin min rasuli, tidak ada perbedaan antara rasul 1 dan 24. Cara ngomong ekstrim, rasul selawe. Iya. Sing 24 kawi. Loh ekstrim ya. Ben kontroversi ya. Sing siji kan Muhammad. Nur Muhammad. Iya. Jisimnya Ahmad. Jadi Muhammad secara nur dan Muhammad secara jisimnya lebih konkret. Iya. Mulai zaman azali semenjak Allah apa itu membuat Nur Muhammad dari nur zatnya Allah, jadi Nur Muhammad, terus dibentuklah jisim Ahmad. Karena itu bentuk kaligrafi Ahmad itu kondisi seperti orang sujud. Iya. Abduhu wa rasuluh. Sujud kepada Allah. Allah. Itu namanya Muhammad. Syahadat Rasul, sahabat Adam, Nuh, sama. Tidak ada perbedaannya. Kalau orang membedakan itu hanya amalan, itu ada sirinya semua. Nah ini itu lelakunya Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Khidir, Nabi, itu sendiri-sendiri memang. Oh, gitu. Untuk sirinya, untuk rahasianya itu. Wah, warang sih. Nah, sebelum Mbak Sinta melanjutkan ya, saya beberapa orang yang saya kagumi itu rambutnya gondrong-gondrong. Ya. Nah, Gus Ajit ini gondrong juga. Iya ini. Kira-kira itu karena nggak tegas dipotong, atau kemudian ada makna filosofis lain, atau apa ya yang melatar belakangi kenapa memilih gondrong? Iya, oh, gitu. Kalau saya itu konsepnya lebih nerimo ing pandum. Ya jalah. Kodho ya Allah, kita tidak merekayasa dengan ketentuan Allah. Ya jalah gondrong niki. Kadang yo risih yo. Risih niku opo buwur sik sampune. Nggih. Nggih wisene sak saset dadi ping pindho. Malah rong saset ya. Ini ajane boros, tapi ketentuan itu yang membuat aku enjoy. Gitu. Bahagia. Ya, bahagia itu sederhana jerine wong-wong ngene iki. Kita yang menciptakan sendiri. Iya. Aduh. Itu sederhana kok. Iya, Gus, bener. Ayo lanjut, Pak. Iya, bentar. Menurut Gus Yazid sendiri, ada sholat tubuh, sholat jiwa, dan sholat nyawa. Itu penjelasan Gus Yazid sendiri gimana itu, Gus? Menurut Gus Yazid. Ya, kalau sholat pertama ya, sholat tubuh itu adalah sholat tubuh gerak. Itu gimana itu? Sholat tubuh itu gerak. Sholat raga. Gerak. Sholat raga ya, gerak. Oh iya. Bahasanya jadi kan olahraga lah. Iya. Gerak. Gerak. Seperti hanya tuntunan yang jadi kan lakukan. Itu gerak. Namanya sholat raga. Kalau sholat jiwa? Kalau sholat jiwa itu lebih pada usulnya. Usulnya terhadap Allah, nyampainya tidak terhadap Allah, itu sholat. Bagaimana kita sholat untuk bisa madep mantep kepada Allah. Nah, kalau sholat roh itu gimana? Ya, la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah. Itu sholat roh, atau bisa dikatakan dengan daim. Tadi ada pertanyaan daim, ini sudah terjawab gitu. Oh, itu sholat daim. Praktiknya gimana? Dalam hati. Dalam hati? Iya.
dalam hati, dia itu selalu menyebut asma Allah. Apakah melihat Allah. Segala sesuatu tidak ada kecuali tanpa hanya Allah. Iya. Meskipun lalat, meskipun nyamuk. Tidak bisa nampak. Tidak bisa nampak. Tidak bisa nampak. Bukan kita tidak bisa melihat, tapi tidak bisa nampak. Sebab apa? Sebab pancaran nur zat itu yang menyilaukan pandangan kita terhadap makhluk-makhluk yang lain. Iya, banyak banget. Itu pancaran nur saja, pancaran cahaya, nur zat. Ketika pancaran itu benar-benar memancar dan terekspresi dalam bentuk tubuh, lisan dia tidak mampu menahan, tidak mampu. Pada akhirnya seperti saya dijinak, kemanapun ya menyebut dalam cahaya hati, itu dalam hati. Dan bahkan lisan pun tidak mampu menahan. Jadi itu seperti sudah kesadaran itu. Konstan, Gus. Iya, ya itu kesadaran konstan. Namanya jadbah itu sesuatu yang ditarik, ditarik karena suatu kerinduan. Seperti jenengan rindu karo pacare. Wes. Kayak tertarik. Kathah napa mboten pacare iki ditinggal. Napa? Kathah napa mboten ditinggali pacare. Heeh, iki rada gampangan iki. Rada gampangan. Nggih. Tapi gak murah lho ya. Enggak mahal. Satu aja Gus ya. Oh iya Gus. Bagaimana sih Gus cara menyikapi jika ada suara di dalam diri kita sendiri? Maksudnya kita kayak beribadah, itu gimana Gus? Mas solawat, kita iringi dengan solawat, itu tuntunan. Iya. Dan ini bukan akal-akalan, dalam arti bukan kok saya menemukan sendiri dengan hal itu, tidak. Saya pernah mengalami hal itu, mengalami suatu bisikan dari diri pribadi. Nah, bisikan atau lebih bahasa perintah pada diri kita. Tapi ini menjadikan keraguan. Iya. Menjadi keraguan, benar atau tidak? Sesuai tuntunan atau tidak? Nah, kita kembalikan pada Islam. Nah, kita berserah lagi pada Allah. Allah. Sebelum kita berserah diri pada Allah, kita pakai jembatan. Jembatan itu adalah beliau baginda Nabi. Membaca sholawat yang banyak. Nanti akan dibersihkan atau dijernihkan suara-suara itu. Itu sering sekali saya mengalami hal itu. Nah, itu caranya untuk apa Gus? Kadang kan ada dua kemungkinan, itu bisikan nur dan bisikan nar. Tahu apa caranya itu beda? Caranya memfilter itu loh, konkret itu loh. Biar konkret. Sebenarnya gini ya, kalau kita bahas kalau masalah nur dan nar itu, terlebih dahulu kita wasdu ya. Wasdu dan asofa. Itu wasdu itu gejolak hati, namanya wasdu. Iya. Kalau asofa? Kalau asofa kebersihan atau kejernihan hati. Menurut tasawuf itu kejernihan hati. Lah, kenapa tasawuf itu sangat penting diperlukan dalam setiap koridor martabat ilmu? Karena setiap martabat ilmu juga ada penyakit. Itu untuk membersihkan penyakit-penyakit setiap martabat ilmu ini, kita harus memakai tasawuf. Itu lebih pada penjernihan hati. Nah, membedakan ekspresinya bahwasanya ini gerakan dari nafsi, dari nafsu, atau gerakan dari cahaya Allah. Itu wasdu, gejolak. Contoh ibadah, sholat, yang sering kita lakukan ya, sholat tuh, jenengan karena mertua, karena pacar, karena pamrih, ini itu karena neraka, karena surga, ini itu termasuk apa itu ekspresi daripada bentuk gejolak nafsu yang dimotivasi oleh gejolak hati yang dimotivasi oleh nafsu. Itu wasdu. Gitu. Ya, kalau kita sudah bisa lillah, bukan karena apa-apa, hanya Allah semata tujuan kita. Lah, itulah gejolak hati yang dimotivasi oleh cahaya atau nur zat. Nar itu lebih pada nafsu. Nar itu. Ya, bahasa riyah.
kemanusiaan, keinginan pribadi kita. Oh. Bukan tuntunan atau rububiyah. Ya, itu. Ya. Memang tipis itu. Iya. Kalau kita membahas kosakata ini ya, antara nar dan nur. Nur itu cahaya, kalau nar bukan api ya. Iya. Lah, kalau nur itu tidak memerlukan unsur benda. Tapi kalau nar itu kan memerlukan unsur benda. Iya. Ya, cahaya gitu tuh. Iya. Seperti cahaya rembulan. Iya. Cahaya matahari. Kita tidak bisa tidak bisa melihat benda yang memancarkan. Iya. Wong cahaya itu lebih pada pancaran. Iya. Nah, kalau api ada yang tidak memancarkan. Seperti napa? Wong bakar sate. Kaya napa? Napa pelanggarani? Areng. Areng. Nah, itu kan bahasa nar. Iya. Nah, pada dasarnya semua dua kosakata ini adalah naron, sama itu, api. Artinya gitu loh. Cuma cahaya yang bisa memancarkan, namanya cahaya nur. Ya, lebih pada kita bisa bermanfaat antar sesama, bisa menerangi alam semesta, bisa menerangi kegelapan, bisa menerangi antar sesama untuk suatu kebenaran, itu lebih pada nur. Ya, kalau nar itu justru malah membakar diri kita sendiri dan justru malah membakar orang lain. Dikiranya nur ternyata nar. Gitu loh. Lu banyak nyuwun sewu. Iya. Contohnya gimana? Kayak dukun-dukun. Oh. Wah. Oh gitu ya, Gus. Nah, ada sampai nyabuli. Iya. Ya enggak cuma dukun lah kalau nyabuli. Ya nyabuli. Ustaz ada. Itu. Iya, ustaz yang berlabel. Iya, yang berlabel. Iya, benar banget. Gitu kan? Iya. Di antara nur dan nar. Dan semuanya itu adalah memang diciptakan untuk Allah. Untuk sebagai talbis, untuk lebih pada kita berhati-hati, untuk suatu kejernian dalam menghamba. Ini tidak memandang status juga. Iya, Gus. Itu nur dengan nar. Dengan nar. Nur dan nar juga sendiri juga bisa menjadikan wusul kita terhadap Allah. Kita tidak tahu. Kita bermula dari nur. Kenapa kok Allah menciptakan dari nar? Iya, kenapa? Contoh, iblis diciptakan dari nur. Jadi di api ya. Iya toh. Dalam takdirnya iblis menjadi nar. Lah iya. Itu kenapa ya? Sebenarnya nar. Iya. Nar malah jadi nur. Lah. Bisa juga toh. Ya usah karep sendawi. Ya usah. Fa'al lima yurid. Itu kehendak ya Allah seperti itu. Iya. Nah, kita diulas siri, Mas. Itu namanya sirul asrar. Sirul asrar. Iya. Apa itu, Gus? Rahasia, berbagai rahasia. Oh. Dan harus dirahasiakan. Ya. Seperti itu.